Berlokasi di kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung, ratusan warga masyarakat dari berbagai desa di Jawa Barat berkumpul untuk mendeklarasikan diri menjadi barisan relawan desa atau Baredes mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden ke-8 RI. Proses deklarasi dilakukan secara hikmat, dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina Berdesa, Abi Yuhana, yang juga politisi PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, hadir secara daring Ganjar Pranowo, menyapa ratusan anggota berdesa, yang menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangatnya untuk membangun Indonesia mulai dari desa. Desa, lalu bagaimana kemudian ekonomi bisa tumbuh ya, di pedesaan, lalu kemudian bagaimana desa ini bisa berdaya, bagaimana kemudian kami juga mendorong agar desa ini menjadi garda terdepan dalam kemajuan Indonesia. Mendeklarasikan untuk pemenangan Pak Haji Ganjar Pranowo. Kami sudah melakukan berbagai langkah, menyampaikan sosialisasi ke masyarakat, khususnya di desa-desa, dan juga sudah melakukan kegiatan bakti sosial, ketemu dengan masyarakat, dan setelah mendengarkan denyut nadinya suara masyarakat dan keinginan masyarakat, kepemimpinan Pak Jokowi ingin dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Sementara itu, Koordinator Nasional Berdesa Indra Sudrajat, pihaknya akan menyerap aspirasi dari masyarakat desa, para tokoh, dan pegiat desa tentang berbagai hal yang bisa dilakukan ke depan supaya pembangunan di desa jauh lebih baik. Kita akan turun ke desa-desa, artinya mengaktivasi teman-teman yang dulu tergabung di desa, hari ini diaktivasi kembali di desa-desa di seluruh Indonesia. Di awal tentunya kalau di Jawa Barat, di seluruh kabupaten kota ini sudah terbentuk barisan relawan desa. Nah, tapi untuk provinsi-provinsi lain ini masih dalam proses. Nah, tentu setelah agenda deklarasi ini, kita akan fokus melakukan deklarasi-deklarasi di provinsi. Nantinya, para relawan berdesa ini akan terus mensosialisasikan program-program desa dan mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo di setiap desa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.